Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat YouTube Latif Channel. Kembali lagi bersama Latif Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara dan bahaya. Kembali lagi bersama kami Latif Channel. Saat ini saya sedang memantau flyover yang sudah disiapkan untuk pemudik ya guys. Dan di sini masih ada pembatas guys, ini ada penghalang atau ini guys ya. Jadi kalau di sini macet total, ini nantinya flyover ini akan dibuka guys. Ini nantinya flyover ini akan dibuka untuk mengurai kemacetan daerah Kopo ke arah itu ya guys ya. Ini banyak sekali pemudik yang menggunakan sepeda motor. Pemudik di sini lumayan ramai guys, nggak ada kemacetan guys, lancar. Jangan lupa guys like, subscribe dan komen dan tonton video saya sampai selesai. Mari kita lihat para pemudik yang akan pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Garut dan lain-lain guys. Di sini sudah mulai padat guys, sudah mulai ramai. Jalur arah Padalarang lengang guys, sedangkan arah Jawa ramai dan lancar ya guys. Itu di situ agak macet guys karena banyak belokan atau perempatan ya guys ya. Jadi agak macet di daerah itu guys. Di depan flyover masih lengang dan ramai guys ya. Belum ada adanya kemacetan.